Halo kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Salam sejahtera saja buat semuanya. Oke, di bagian ini masih komponen yang sama. Jadi tutorial ini untuk pemula ya. Pada dasarnya kalau yang sudah paham ya, ini hal-hal sepele saja. Tapi kalau pemula bisa memusingkan kepala atau takut untuk merubahnya. Jadi di bagian ini coba saya hidupkan dulu ya, nanti untuk pengingat. Jadi di sini saya akan coba merubah trafonya. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya kan 30 volt. Sepertinya tegangan jaringan mulai naik. Ini 31. Kalau untuk ampli OCL kan kurang ya. Jadi gimana cara menaikkan tegangannya? Di sini akan saya contohkan cara naikkan tegangan dengan cara menambahkan lilitan. Ini kan masih lebih, nanti akan saya maksimalkan di lilit sini ya. Tadi 31 volt. Jadi khusus untuk pemula. Kebetulan kalau menggunakan ferrit seperti ini akan sangat mudah. Karena tidak ada lapisan isolasi berikutnya. Oke. Jadi akan saya lepas dulu untuk trafonya.
Oke kawan, sekarang sudah saya beresi. Lilitannya menjadi sisa kawat ini bisa menjadi 13 lilit ya. Oke, kira-kira hasilnya seperti apa? Kondisi PLN-nya sedang payah di sini, teman-teman. Tetangga sedang ngelas. Terlihat tegangan naik turun saat ngelas. Tegangan output yang tadinya 30 volt sekarang menjadi 40 volt. Begitu, coba dicoba sekarang. Keuntungannya menambah lilitan seperti ini, teman-teman. Kalau dinaikkan lewat regulasi itu drop. Dropnya setengah volt masih. Coba di 8 ohm. Oke, 15 lebih. Dropnya juga tidak seberapa. 1 volt. Oke, dropnya hanya 1 volt, teman-teman. Ini sebenarnya saya shortkan di 8 ohm.
Oke, hasilnya cukup memuaskan. Cukup stabil, teman-teman. Tutorial sederhana ya, teman-teman. Tapi sangat penting. Ini tanpa regulasi, tapi hasilnya cukup stabil. Dan ini sudah cukup mumpuni untuk OCL ya. 40 volt. Sekunder ada di 13 lilit. Oke, 16 ampere. Oke, kawan, sampai sini dulu. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman pemula. Kalau pengen menaikkan tegangan volt, tegangan output ya, lewat menambah jumlah lilitannya. Kira-kira caranya seperti ini tadi, tidak usah khawatir. Hasilnya cukup bagus kalau kita menambah jumlah kawatnya daripada memutar dari PWM atau regulasi. Begitu kawan-kawan, sampai ketemu lagi. Cukup stabil teman, bisa kita lihat jarum voltmeter dan ampere.